Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini Ma dan Bapak sedang jalan-jalan pagi di desa sebelah ya, agak naik-naik gunung dikit gitu. Dan ternyata ada penjual tanaman hias di sini. Yuk kita lihat-lihat. Ternyata penjual tanaman hias ini meskipun berada di desa, dia cukup lengkap ya, cukup banyak. Dan nanti kita tanya-tanya harganya. Maaf ya teman-teman kalau berisik, maklum di sini berada di pinggir jalan desa yang cukup padat. Ini teh berapa? 100? 100 nih. Mau kecil gini 100. Lompar. Dia mah di ya sih di mana namanya? Terus udah dipotin jadi mahalnya. Anu kia berapa? Dia mah 30. 30 teh udah sampot. Nah, kemudian nama Mirai Bu. Ini yang di polybag berapa? 20. Ini yang kecil ini? Itu kilok 50. Ini sama dengan yang pink biasa, cuma ini kecil ya? Ini dah. Kan ada yang gedenya juga ini ya? Iya, ntar juga yang gedean. Oh, oke, okay. Emang kecil aja. Berapa ini yang di polybagnya? Ini. Oh, iya. Ini berapa? Itu sama 50. Ini? Itu. Ini tuh apa sih? Beda ya dengan ini ya, Amojonica ini mah ya. Ini Amojonica berapa? Alokasi ya, kuping kalde ya. Ini apa itu disebutnya itu puncak, radica. Ini apa ya? Ini nitip apa ya? Oh, nitip. Ini keladi tikus berapa? 100. Oh, ini batik tuh tadi 30 ya? Ya, 25-nya. Ini 150, ini 200. Nah. Yang ini 25.000. Kalau yang mau beli ke sini. Oh, ini ada spider red. Red spider berapa? Sama. Berapa 25? Di rumah 15 lah waktu aku beli. Di rumah 15. Dulu. Meskipun toko tanaman hias ini berada di desa, tetapi harganya sudah lumayan ya, mengikuti harga pasar. Harganya jauh bila dibandingkan dengan harga sebelum pandemi. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.